Ya emang udah gak ada yang bisa dibahas lagi, Din. Kamu pikir aku egois? Aku gak bisa lanjutin ini semua. Diangkat. Iya, nanti aku habisin langsung sana ya. Kamu gimana sih? Pernikahan kita tuh udah bentar lagi loh. Tapi kamu masih aja. Ya udah, iya ini aku mau mandi. Kapan mandinya kalau kamu masih telepon? Ya udah, cepetan ya mandinya. Jangan lama-lama. Soalnya desainernya udah datang dari tadi. Ya udah, ya aku mandi dulu ya. Halo, Ian apa gak? Andre, bisa gantiin gue gak? Hah? Gantiin apaan? Ketemu klien nih jam 2. Aduh, emangnya lu gak bisa? Biasa nyokap, harus cuci darah gitu. Gue masalahnya hari ini harus fitting gak? Ya, please lah, fitting apaan sih emang? Emangnya adik lu kemana? Ya buat gue nikah lah. Ya, gak bisa, dia lagi di luar kota. Aduh, gue gimana ngomong ke Dinanya gimana? Dinanya juga kerjaan, masa yang apa sih? Ya, bukannya gitu, gak. Masalahnya hari ini gue weekend. Hari ini masalahnya weekendnya. Please lah, kali ini aja. Ya, Andre. Ya udah deh, ya. Thank you. Yo. Halo sayang, maafin aku ya. Aku gak bisa datang hari ini. Aku harus gantiin yoga meeting. Iya, karena yoganya harus nganterin nyokapnya ke rumah sakit ya. Tapi yang ini desainannya udah dari tadi di rumah aku. Nanti susah lagi nentuin jadwalnya. Iya nanti. Ya besok atau minggu depan deh. Nanti kita fitting lagi ya. Iya nanti aku pasti datang. Yaudah terserah kamu deh. Tapi nanti jangan lupa. Ntar malam makan malam sama papa sama mama. Makasih, Ma. Jadi gimana? Kalian udah nentuin lokasi pernikahannya? Udah, Tante. Rencananya sih di tempat ibu sama ayah nikah dulu. Di daerah Jakarta Barat. Oh. Kenapa gak di Cakra aja? Tante kenal kok sama yang punya. Tempatnya bagus loh. Outdoor sama indoornya gitu. Kapasitasnya juga banyak. Di daerah mana tuh, Tan? Di daerah BSD. Oh, ya waktu itu tempat nikahan anaknya Tante Dian. Nah, kamu ingat kan, Din? Iya, sayang. Kenapa nggak di situ aja? Bagus banget tau. Sumpah, aku tuh sempat kepikiran main ngomong sama kamu, tapi lupa. Nanti kita perbincangkan lagi, Din. Tapi ingat loh, pernikahan itu cuma sekali seumur hidup. Jadi kalian harus buat acaranya semeriah mungkin. Supaya selalu kalian ingat sampai kalian tua nanti. Iya, Mah. Tapi kamu udah siap kan nikahin Dinda? Ya haruslah, Ma. Andre, sebagai laki-laki, kamu harus melihat ke masa depan. Dan kamu sebagai kepala keluarga, harus bisa menafkahi keluarga kamu. Ya? Iya. Dan kamu ini, kayaknya sudah nggak muda lagi. Berapa usia kamu? 27. Tuh, 27. Om nih, usia 23, sudah menikahi mamanya Dinda. Dan waktu itu, Om udah punya rumah, udah punya mobil. Nah, kamu udah usia 27 kan? Iya. Ya, harus sudah siap dong. Iya.
Oh ya, Andre. Iya, Tan. Dinda ini bawel, cerewet. Kamu udah yakin sama dia? Ih, Mama. Kan emang begitu kan, Pak? Iya, 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 iya. Udah, makan. Nanti dia ngambek lagi. Ayo. Ya gue udah tau lah kalau dia selingkuh. Ya udah kelihatan lah dari gerik-geriknya. Ih, jangan sampai. Ya udah, minggu depan kita meet up ya. Oke, bye. Yang, bisa temenin aku ya cari paket bunga. Emang kamu gak bisa minta tolong Indah untuk nemenin kamu? Ih, kamu kenapa sih? Alasannya capek lagi, butuh istirahat. Hari ini kan aku udah nemenin kamu yang ke rumah tante kamu. Ih, ini kan untuk pernikahan kita juga. Yang gak usah ribet nafas, Yang. Yang simpel-simpel aja kan bisa. Kamu susah banget sih kalau dibilangin. Susah gimana sih, Yang? Kamu yang terlalu soal depan orang-orang. Loh, kok jadi salah aku? Aku kan pengen orang-orang tahu kalau kita. Lagipulun soal paket bunga ya, gak ada hubungannya sama show off. Ya udah, aku ngalah ya. Aku ngalah untuk kesekian kalinya. Kemarin aja pas fitting baju kan? Kan aku udah ngomong, Yang. Aku harus gantiin Yoga. Yoga itu nganterin ibunya ke rumah sakit. Ya udah ya. Oh ya, kemarin aku ke gedung BSD sama Mama. Aku udah liat gedungnya, bagus banget. Aku udah booking untuk bulan November. Terus kamu kenapa nggak ngomong aku dulu, sayang? Kan udah, Yang. Lagian kenapa harus yang mahal-mahal sih, Yang? Yang sederhana aja kan bisa. Ih, tempat yang kamu rekomendasiin itu gak akan cukup tuh tamu-tamu kita. Lagi pula tempatnya tuh agak kurang kayak gimana gitu. Kurang gimana ya? Kurang mewah? Atau kurang menunjukkan keprinsesan kamu? Aku kan pengen yang terbaik buat pernikahan kita. Ya gak harus menghambur-hamburkan uang juga, sayang, untuk mendapatkan terbaik itu. Ih, ya udah sih, tenang aja. Kan papa sama mama aku yang ngurus. Kamu tinggal terima jadi aja. Yang, ini acara kita, ya. Eh, sudah. Kamu gak usah drama deh. Kamu tinggal terima jadi aja, udah. Repot kamu mah. Samaan. Iya, tapi cetakan lama. Ya gak apa-apa, kan isinya sama aja. Iya juga sih. Baru baca? Atau inget-inget lagi karena film yang mau tayang? Gue sih udah baca, baca-baca lagi aja. Oh. Kalau sendiri gimana? Kalau gue sudah baca, tapi udah lama nggak baca buku ini lagi. Kan kebetulan juga tuh filmnya mau tayang. Ya udah, gue baca lagi aja. Ya, tapi bukan karena gue mau nonton film ya sih. Ya. Gimana? Iya gitu. Apa karena Hanung bilang ini cerita cuma cinta remaja? Yap. Kalau nggak salah, gue itu lihat wawancaranya di BBC atau CNN gitu. CNN. Dan jadi komoditas. Tapi lo tau gak sih, menurut gue ya, buku ini jauh lebih dari itu. Emang iya sih, dan buku ini gak berat kalau dibaca. Karena di sini banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil. Mulai dari Eropa itu tidak selalu lebih baik karena pendidikannya tinggi dan warna kulitnya lebih cerah dari kita. Gue setuju banget. Belum lagi nih ya, karakter Nyai Ontosoro. Ih, menurut gue ya, karakter Nyai Ontosoro itu benar-benar mempresentasikan tentang seorang wanita yang tangguh. Kan lo tahu, zaman dulu itu ya wanita kalau nggak di dapur jadi pelayan suami. Sebenarnya kalau jauh lebih lagi itu dilanjut ke buku Semua Anak Bangsa dan menyempurnakan buku sebelumnya. Dan di cerita ini juga ya banyak sih, dia membuka pikiran gua, pandangan gua, dan juga membuat gua itu berkeinginan seperti Minke.
Iya, gue setuju sih sama lo. Yeah. Oh iya, ngomong-ngomong lo kerja atau... Kerja. Oh iya, sebagai apa? Akuntan. Akuntan? Iya. Nggak kelihatan sih. Oh iya, emang kerjaannya tuh apa sih akuntan? Ya, berhubungan dengan angka. Angka, angka, dan angka. Dan kayaknya kalau gue ceritain lo pasti bakal tertidur. Serius? Ngebosenin itu? Emang kalau lo ngerasa bosen, terus kenapa lo tetap bertahan? Gue sempat nulis sih. Wow. Self-publish gitu. Oke, terus? Ya, tapi kadang tidak mendukung. Gue kerja di tempat bokapnya pacar gue. Klasik. Hidup tuh kayak cuma punya dua pilihan. Kalau nggak lo mengejar mimpi lo, menaklukkan dunia, ya pilihan terakhirnya jadi budak korporat. Terus lo mau lanjut nulis lagi? Ya rencananya sih gitu. Tapi. Tapi kenapa? Dinda kayaknya nggak ngizinin gue nulis. Dinda itu? Tunangan gue. Oh, oke. Kenapa Dinda nggak suka lo nulis? Karena kalau gue udah mulai nulis, itu pasti gue nyalihin diri gue sendiri. Gue ngurung diri di kamar. Gue, bukan gue banget deh pokoknya. Dan dia tuh gak suka kalau ngeliat gue depresi. Oh, I see. Pantes sih. Gue juga pernah denger tuh. Gue pernah denger dari beberapa orang kalau emang ya penulis, seniman, ya pokoknya sejenis itu lah. Katanya sih, yeah. Emang agak-agak pakai. kayaknya gue harus pergi sekarang deh. Oh iya, gimana kalau misalnya kapan-kapan kita ketemu lagi? Gue pengen tahu aja sih progres buku lo kayak gimana. Boleh, boleh. Nanti gue ngomongin lo gimana. Oh, ya. Sini. Nih. Makasih ya. Iya. Hati-hati. Dah. Ya. Dari mana? Gak dari mana. Emang kenapa? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Oke. Mendekati hari pernikahan kita, aku pikir kamu semakin jauh dari aku. Aku? Kita. Ya, aku sih ngerasanya bisa aja. Gak usah pura-pura, Yang. Aku tahu kamu kesal. Saat aku bete, ketika aku tahu kalau kamu udah mulai nulis lagi. Ya jalanin aja sih. Gitu aja. Seorang penulis kehabisan kata-kata, ironis banget. Ya emang udah gak ada yang bisa dibahas lagi, Din. Kita udah sama-sama dewasa juga kan? Tapi kita bentar lagi mau berkeluarga. Aku pikir udah saatnya kita menyampingkan ego kita masing-masing. Yang kamu maksud itu ego aku atau ego aku dan kamu? Kamu pikir aku egois? Din, aku udah hafal, Din. Kamu selalu begini. Kamu minta maaf karena kamu terlalu bosi buat aku. Terus aku maafin. Yang maksud aku itu... Cukup. Yang! Jadi aja udah. Kamu pikir aku egois? Oh iya, gue mau nanya. Apa tuh? Utopia lo apa? Utopia gue. Pastinya gak ada mobil dan motor. Klasik. Ibarat kata nih ya, batu desi, basi. Gitu tuh kebanyakan utopia orang Jakarta. Gimana caranya hidup tanpa macet? Emangnya utopia lu apaan? Utopia gue. Utopia gue adalah gimana caranya gak ada lagi namanya perang dunia. Terus kalau mau makan tinggal metik dari pohon. Jadi gak makan binatang lagi.
itu kita. Maksudnya manusia? Iyalah, emang sejenis apa umbi-umbian? Oke, okay, ganti pertanyaan. Apa tuh? Member favorit The Beatles? Apa ya? George Harrison. Oke, okay, pertanyaan yang lebih sulit. Apa tuh? Jeng 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 jeng. Audrey Hepburn atau Marilyn Monroe? Ganti pertanyaan lain dong. Ah, yaudah deh, lo yang kasih pertanyaan. Nyerah nih gue. Menurut lo, lo pilih Kim Jong-un atau Donald Trump? Lo serius pertanyaan macam apa itu? Tunggu, tunggu, tunggu. Itu. Sorry, gue usah sendir. Tenang, nih. Gak perlu gue cuci kan? Yaudah deh, ganti pertanyaan lain. Gue tahu. Apa? Kalau misalnya nih, bumi ini hancur. Terus menurut lo karena apa? Perang nuklir atau kerusakan alam? Menurut gue perang nuklir. Eh iya tuh, BTW lu bisa gak temenin gue beli mesin tik? Boleh. Jumat ya, Jumat depan. Boleh. Oke. Okay. Tapi kalau lo berantem sama Dinda bukan urusan gue. Ya udah, sekarang kita kemana nih? Cari tempat duduk yuk, gue capek. Kayak di sana aja deh. Yuk. Tapi sebentar deh, aku mau ngambil desi basement untuk kita nanti. Dim. Kenapa? Dim. Aku rasa aku gak bisa lanjutin ini semua. Ini semua maksudnya? Aku gak bisa, Dim. Bohongi diri aku sendiri. Ini bukan aku. Kamu kenapa sih, Ndri? Pernikahan kita itu tinggal beberapa bulan lagi loh. Tapi kamu kayak gini sih. Kamu tuh jadi cowok. Kamu gak akan bisa nemenin perempuan kayak aku. Cuman aku yang bisa ngertiin kamu, cuman aku yang sabar ngertiin kamu. Aku yang nolong hidup kamu, Dre. Aku yang nolong hidup kamu, aku yang nolong hidup kamu, Andre, sorry banget ya. Iya, gak apa-apa kok. Sorry. Pasti lo udah nunggu lama banget deh. Maaf. Gak juga kok, gue juga baru di sini. Oh gitu? Iya.
tadi ya gue ngerasa banget nih dari perjalanan gue berangkat sampai sini nih, yeah, gue ngerasa tuh kesejuk gitu, adem. Lo ngerasa juga gak sih? Kayak Jakarta tuh lebih apa ya? Lebih, ya gak kayak puncak juga sih, cuma ya at least lebih adem lah, lebih sejuk. Jadi kayak hati tuh jadi tentram, damai, ya gak sih kalau sejuk gitu? Gue baru inget, sorry, lo kan mau bahas tentang buku lo, gimana buku lo udah sampai mana? Jangan bilang ke gue kalau misalnya... Ra, Ra. Apa sih? Kamu kalau serius banget? Gue putus, Ra, sama Dinda, Ra. Dan gue batalin pernikahan gue, Ra, yang udah di depan mata. Dan gue resign, Ra, dari kerjaan gue. Ya ampun, kok bisa sih? Ada apa? Kenapa? Coba-coba cerita. Dinda gak ngijinin gue nulis lagi, Ra. Dan kerja 8 jam depan komputer itu bukan passion gue. Iya sih, gue paham. Emang gak semua orang bisa kayak gitu. Tapi, Ra, di saat gue bersama lo, gue dapat mengekspresikan diri gue lagi, Ra. Ra, gue pengen, Ra, kita bersama-sama, Ra. Ra, kita... Kita tuh apa? Kita Cinta dan Rangga. Oh, atau John dan Yoko, iya. Gue serius, Ra. Ra, gue yakin, Ra. Dre, tolong dengerin gue. Ra. Dre, dengerin gue. Oke, gue paham sama semua omongan lo. Gue paham sama semua ucapan lo. Tapi Andre, semua omongan lo tuh gak menjamin kita tuh cocok satu sama lain. Gak menjamin kita tercipta satu sama lain. Enggak, Andre. Lagi pula, gue udah milih orang lain untuk hidup bersama gue, Andre. Siapa, Ra? Lo gak perlu tahu tuh siapa, Andre. Lo cukup menghargai keputusan gue. Ya gue tahu, gue sama dia mungkin bukan pasangan yang sempurna. Tapi gue sama dia berusaha memahami perbedaan di antara kita, Andre. Dan please, gue baik ke lu bukan berarti gue ada feel sama lo atau seperti yang lo pikirin, enggak. Ya maksud gue, ya mungkin aja kita ketemu, terus kita cocok, kita punya hobi yang sama. Ya tapi bukan berarti gue nganggap lo lebih atau seperti yang lo pikirin, enggak. So please, don't get me wrong. Coba lo... Yes, saya. Dre, coba lo lakuin hal yang sama seperti yang gue lakuin, Dre. Saling memahami perbedaan antara lo dan Dinda. Gak kayak gini. Sorry, gue gak bisa. Yuk. Thank you.